nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Melati tuntun tubuh melangkah, sayang berbahagia mohon kemarin. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka acara. Ingin rasa memakan kari, kari cindawa di batang keladi. Hilang rasa tidak terperi, bertemu tuan dan tuan baik budi. Sayang terbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, beserta pelatihan BT dan PLS, Basic Trauma and Cardiac Life Support. Moga diiringi restu ilahi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PPN Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris PPN Kota Dumai, Ibu Nes David Devina Esport. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim AGD 118 Jakarta, selamat datang Bapak dan Ibu. Yang kami hormati teman-teman DPK PPI Kota Dumai, selamat datang Bapak dan Ibu. Dan yang paling kami hormati para peserta pelatihan BT dan CLS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan pertama kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, panjang umur sehingga bisa hadir di Allah Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam rangka acara pelatihan BT dan CLS. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara pelatihan BT dan CLS. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: pembukaan lagu Indonesia Raya, Mars PPNI, doa, kata sambutan dari Ketua DPK Swasta dan Independen, kata sambutan dari AGD 118 Jakarta, kata sambutan dari PPNI Kota Dumai, sekaligus buka acara dan penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin yang peserta pelatihan BT dan CLS dimohon berdiri. Bangsa yang tanah air,
akan disampaikan oleh Bapak S. Teguh Widodo S.M. kepada Bapak dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk hikmatnya acara ini, marilah sama-sama kita berpasang diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, agar kiranya acara yang kita laksanakan pada hari ini dan beberapa hari ke depan dapat ridho dan berkat dari Allah SWT. Untuk agama Islam, kami akan bimbing bagi muslim mengikuti saja. Mengikuti seleksi petugas haji bidang kesehatan Indonesia.
Maka dengan itu kami DPK Swasrada Independen mengadakan pelatihan PT CLS bersama tim AGD 118 Jakarta. Alhamdulillah pelatihan PT CLS diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari Provinsi Riau, ada Rekat, Duri, Pekanbaru, dan Kota Gemas sendiri. Pelaksanaan PT CLS ini akan dilaksanakan dari tanggal 26 Maret sampai 30 Maret 2019. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pelatihan ini banyak kekurangan atau pelayanan administrasi maupun keterbatasan fasilitas, untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga pelatihan peserta pelatihan PT CLS ini mendapat manfaat yang besar dalam kegiatan ini sehingga mampu mewujudkan perawat yang berkompeten dan siap bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kami mengucapkan selamat mengikuti pelatihan PT CLS di masa ke depan, semoga dapat berjalan dengan lancar dan membawa sertifikat PT CLS pulang nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum menutup kata sambutan, izinkan saya tempatkan kembali dua dedak di atas suara. Anak susun kata berita. Kalau sesuai tutur kata bicara, cuma disusun maaf diminta. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini berkumpul di aula sini. Yang saya hormati Ketua PPNI Kota Dumai dan jajarannya, yang saya hormati Ketua apa nih PPNI swasta ya, saya baru baca mungkin di sini belum project. Kemudian yang saya hormati para peserta pelatihan Basic Trauma and Cardiac Support. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada PPNI Kota Dumai atas kepercayaannya kepada 118, khususnya dalam penanganan kasus trauma dan kardiak. Karena itu memang salah satu angka yang tingkat kematiannya masih tinggi. Kemudian terima kasih juga kepada Mbak Piti sebagai apa, Direktur Rabani ya, yang masih memakai 118. Karena provider sudah banyak ya yang merayu dia, tapi dia masih percaya sama 118. Jadi 118 didirikan tahun 1972 dengan akte notarisnya, yang bergerak di bidang pelayanan pra rumah sakit. Jadi kalau ada kecelakaan-kecelakaan, kalau ada kasus di rumah ya, bisa kita panggilkan ke Kepolisian atau Jakarta. Kemudian ada bagian diklat, pelatihan. Kita mempunyai pelatihan dari orang awal ya sampai direktur. Karena penghuni rumah sakit bukan hanya perawat, bukan hanya dokter, tapi security juga ada, OB juga ada, semuanya ada. Dan itu semua harus dibekali ilmu gawat darurat sesuai dengan wewenangnya. Yang 24 jam di rumah sakit selain perawat siapa? Security, ya kan? Office boy. Kalau perawatnya sakit ada temannya. Kalau office boy sakit ada temannya, ya. Minimal bisa menangani gawat darurat. Oke, untuk BTNCS ini kita adopsi dari American Heart Association tahun 1995, di mana filosofinya kita akan menyambungkan keilmuan perawat dengan dokter, khususnya di UGD, di ICU, ya, atau di ruangan-ruangan kritis. Jadi perawat bisa sejajar dengan dokter, Bapak Ibu. Bisa ngobrol, bisa tukar apa? Kalau namanya tukar pikiran, kalau dulu ya. Kalau sekarang mas sharing,
bisa memberikan masukan. Ya, karena sama ya, kita juga harus berani sejajar. Jadi pelatihan ini kalau di luar negeri itu 3 hari, tapi kita disesuaikan kondisinya dengan di Indonesia itu jadi 5 hari. Ya, di 5 hari nanti ada skill lesson, ada teori, dan ada ujiannya. Saya harap ujian gak usah dipikirkan, yang penting ikutin prosesnya. Untuk lulus itu gampang, gampang sekali untuk lulus ya. Dan caranya belajar, pulang gak usah malam-malam, ini gak usah mampir-mampir, langsung pulang. Karena ini kegiatannya kan lama, sampai malam, biasanya sampai jam 5 atau sampai jam 6. Jadi yang punya jemputan ya, kondisikan. Jangan sampai, ini yang paling jauh 2 jam. 2 jam bu dari sini, aman gak jalannya? Aman. Nah, kalau aman ya tadi kita usahakan mungkin sampai jam 5 kita crossing. Karena 2 jam pulang, buat ibu-ibu mungkin rawan juga ya, malam pasti ya. Oke, untuk itu supaya pulangnya tidak terlalu malam, maka minta kesadarannya atau koordinasi kerjasamanya. Jadi kalau waktunya istirahat, istirahat, waktunya masuk, masuk, gak ada molor-moloran ya. Kita menghargai yang tepat kalau di kantor kita begitu ya. Kalau kita menunggu yang terlambat, nah. Untuk pelatihan di SAP 18 itu banyak. Tadi ada basic, ada advance. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu mau ikut yang advance, bisa nanti daftar lagi ke Pak Bibi ya, Pak Bibi rabannya. Pokoknya di sini tangan panjang dari SAP 18 cuma lewat. Sepenuhnya untuk mensosialisasikan ilmu pegawai darurat ini seluruh Indonesia. Di mana visi-misi dari 18 ingin menciptakan safe community seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti mau pindah dari Sabang sampai Merauke, insya Allah sama ya. Karena 18 dalam 1 minggu 10 kelas seluruh Indonesia. Jadi jangan di rumah ya. Jadi itu harapan dari kami, supaya di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke semuanya sama. Saya rasa itu nanti kalau misalkan masih kurang boleh kita bertanya sambil berjalan proses ya, karena itu waktunya sudah siang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua PPNI Kota Dumai, dalam hal ini diwakili Ibu Sekretaris PPNI Kota Dumai, kepada Ibu Nurnes Yulia Devina Eskep, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada seluruh
peserta yang mempunyai keinginan untuk menambahkan penampilannya di dalam kegiatan penanganan gawat darurat di Mandiri. PT JAS merupakan pelatihan yang menyediakan suatu metode yang dapat dipercaya dalam penanganan kasus trauma dan kegawat darurat jantung. Penanganan ini dapat dilakukan oleh seorang perawat dengan cara menilai kondisi pasien secara cepat dan teliti. Jadi untuk itu dilakukanlah kegiatan pelatihan melalui PT JAS. PT JAS ini yang dimana diharapkan sesuai dengan praktek prinsip penanganannya disesuaikan dengan penilaian pemerintah menentukan manajemen kasus trauma berdasarkan prioritas. Jadi kegiatan ini diharapkan kepada teman-teman semua cukupkan waktu, tenaga, serta istirahatnya agar ilmu yang diberikan oleh tim PT JALES yang dari ambulans gawat darurat ini dapat kita terapkan nantinya sehingga teman-teman kita perawat di Dumai mempunyai keterampilan dan skill yang bisa disaingkan dengan teman-teman perawat lainnya. Demikianlah sedikit sambutan dari saya yang mewakili Ketua PPI Kota Dumai karena beliau hari ini mengisi juga acara dan pada CC dalam kegiatan pelatihan PT JALES juga itu dengan resmi acara pelatihan PT JLS yang diadakan oleh DPK Independen bekerja sama dengan Ambulans Gawat Darurat 118 resmi dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PPI Kota Dumai, acara selanjutnya adalah demo yang akan disampaikan oleh tim ADD 118. Ini korban. Kenapa nih? Pas kecelakaan lagi. Iya, bukuin lu. Kemarin aja kita dapat yang begini. Mati. Kok kotor banget sih itu. Yang enggak boleh maju. Dan gua ada pasien kok lemes banget sih ya. Saya belum pernah pelatihan kayak begini nih. Udah enggak apa-apa ini cuma darahnya doang kutuk udah. Kakak tensi dulu ya, Kak ya. Ya tensi aja gua malas megang ya. Gua aja dah sekali aja lu. Iya, ada darahnya, Kak. Ya apa-apa, darah doang cuma. Maaf ya, maaf ya, maaf. Ini hanya pakai handphone. Gak apa-apa. Ntar itu lagi stoknya cuma segitu doang. Kurun ngapa itu? Ini bangga jelas ini juga statusnya BPJS kali. Pak, bobo aja udah bobo. Apa suruh daftar dulu aja kak? Keluarganya kagak ada. Pas yang jangan kita tangani dulu, suruh daftar dulu. Ntar juga bobo ya. Kasih 2 liter aja. 2 liter aja kak. 2 liter aja. Sudah. Ntar siapa yang tanggung jawab kak? Gak apa-apa, entah gue ngurus sama yang sama ini, gak ya? Awas sih kamu, Nancy. Gimana? Lu kadang udah diajarin kagak sama bener ya? Perpawasi aja ya, kayak. Boleh. Lu waktu kuliahnya, waktu praktek di rumah sakit juga bolos. Jangan kena kita. Oh, iya, ke baju itu. Ya elah. Ma jangan muntah gitu dah, udah ditolong juga. Nyorok ini kan. Handsun dong, Kak. Ini bukan dari tadi pakai handsun. Dokter mana ya? Dokter ada enggak? Ada kemarin ada perawat. Itu tuh saya kan baru masuk ya. Kemarin kenalan. Ada perawat tinggalan tuh senior. Oh ya. Dia udah banyak pelatihannya tuh. Masa? Iya. Kemarin ada yang paling senior. Ada lagi. Kak, bakal. Namanya masa. Coba lagi. Surabaya di sini, Giraba di sini aja Giraba. Nih, tengok
popoknya belum dipakai. Demonstrasi lagi, maka berakhir juga acara
pembukaan pelatihan BT dan CLS dari DPK PPI swasta dan IPPN Kota Dumai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri dalam membuktikan keberadaannya, mendapatlah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah.